Momen perayaan Natal dan Tahun Baru meningkat membuat pelaku jasa transportasi otobus bergeliat. Sebanyak 250 armada bus termasuk armada cadangan diturunkan dalam perayaan Nataru tahun ini. Salah satu jasa transportasi di PO Bus Haryanto Ngembal Kulon Kudus meningkat pada momen Natarut kali ini. Peningkatan signifikan mencapai 40% dibanding hari biasa. 250 bus diterjunkan termasuk armada cadangan. Untuk perjalanan reguler, pesanan tiket sudah banyak hingga pasca perayaan tahun baru. Hal yang sama juga terjadi perjalanan wisata dengan jadwal yang sudah penuh. Yang wisata juga itu tidak jauh-jauh dari persiapan. Emang lo dengan pengembang ini luar biasa. Oh iya, ada peningkatan, Mas. Peningkatan 40% ya.